Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang sering ngikutin video kami, tentunya di sini ya, bersama video Kang Diki Channel. Kebetulan saya sudah berkunjung kepada sesepuh kita yang punya radio Noble ya, ataupun radio apa itu Cawang ya, apa-apa itu radio Telesonik Nasional ya, Telesonik ya, radio jadul gitu. Ini saya hadirkan nih dengan, halo, ini selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Ibing. Oh, Bapak Ibing. Ya, Bapak Ibing gimana kabarnya ini? Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat, walafiat. Oh iya, gimana untuk keseharian, kesibukan apa aja ini? Oh, sibukan gini-gini aja gitu. Masih nunggu rekan yang pada datang gitu, karena kan yang wis lebaran jadi belum pada datang rekan-rekan. Ya coba itu radionya mana yang tadi radionya? Oh, ini radio Bahulang, radio Buhun ini teh gimana ya? Masih hidup atau tidak inilah. Sudah mati itu radio ya, mungkin harus didatangkan tukang servis kayaknya ya. Servisnya pada iya. Ini mungkin Kang Bayangan ya, itu ya harus Mang Arul tak berkeman ya, apalagi Wiro malah. Wiro itu kawal kemana nih? Ya udah yang udah tidak nervis paling Dimas mungkin ya. Dimas. Oh, itu nyerpis nggak itu? Nggak dia mah. Banyak ayam pelung ya kan, maraban ayam pelung terus. Oh, dia mah sebagai penggemar ayam pelung sekarang ya. Narurut di ayam pelung lagi. Ini Bapak Ibing ini sekarang apa ini kegiatan apa, punya belum ada, punya domba kegiatan me, aduh tidak ada buat ngangon di sini mah. Oh, udah nggak ada buat ngangonnya ya. Apa hayam gitu, ayam, apa gitu boro lah gitu be aku cekok lah ya, ayam tadi ini arah ayam. Oh, hayamnya nggak ada ya? Ya, nggak ada, meri nggak ada entok. Oh, wow. Tempatnya lah, kalau miara gitu. Iya. Mungkin gimana kalau ngurus ucing aja kira-kira? Alah, ucing mah boleh, sekerada sariun gitu. Kenapa kok bisa siun sama ucing? Oh, di korowot gitu. Aduh, oh, suka di korowot ya? Tara make, iyo, make sarung bae pan. Aduh, sarung mah mah, aduh, gampang disigap gue nana begitu. Iya, aduh. Ucing. Iya, ini Pak Ibing. Ya, yang penting Pak Ibing sehat. Amin. Itu ya, katanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lah intinya. Ya, kita iseng-iseng hobi ngebreak ya, kita ngebreak. Tapi ini gimana nih, saya mau minta izin ini, saya mau upload di video di channel saya, gimana? Silakan gitu di YouTube ya. Perkenalkan gitu, ini Mang Ibing sudah 76 tahun masih fit gitu, tapi masih menyendiri gitu. Oh iya, mungkin butuh kehangatan ya? Ya kalau bisa mah. Ada gitu, kehangatan rekan. Gitu, kalau Rangda yang udah umur 70 gimana? Ya arinah, asal teman hidup aja buat ngerokin, buat, gitu. Istilahnya buat sehari-hari gitu. Mang ejokeun istilahna kitu nya Kang. Alah. Iya tuh. Jadi kalau lamun teu aya nu ngejokeun teh rieut nya. Iya. Rieut luhur sirahan nah kitu Kang. Pan urang lamun anu ngejokeun teh kumaha kitu nya. Marene ona mun urang belang geus marene kitu mah cek paribasan urang nya. Berdua eta mah. Tapi hudang keneh eta. Alhamdulillah. Oh, nya hudangnya berarti gagah. Masih sindir. Kayak seorang hudang luar tanah menyakiti. Oh, berarti masih hudang. Kita marah ya pribadinya. Alah, kekuatannya bener-bener. Seorang ngalut, iya, tapi mengalut kopi sayang. Dan mana kopi sayang netenya? Oh, kopi sayang, waduh. Ya kopi sayang ya. Oh, kopi sayangnya bisa. Waduh, hudang ternyata. Gairah. Gairah segala rupin. Iya. Cuman, cana terangin weh, iya, di kali dia mah. Oh ngalut, iya kopi sayangnya, kopi sayangnya. Jadi kira-kira mun aya nu butuh kopi sayang, pesen ka mana ya? Pesen ka ieu ka rencangan tah. Teu ka Pak Ibing nomor teleponna aya teu? Teleponna aya, tah mah. Oke, ta nomor-nomorna tah. Ah, ieu lah. Ah, aya di dieu nomor teleponna.
Nama telepon teh 0821. Terus 1041. Iya. Oh, 4323. Oke. Nah, gitu. Ulangin teu. Hah? Ulangin deui teu. Oh, ulangi deui sakali deui. 0821. Nah, 1041. Oh, 4323. Ya, biasanya pergi kopi sayang eta lah. Oke, berarti ya kalau nah, teman-teman ya butuh kopi sayang gitu, silakan hubungi Bapak Ibing. Nanti nomornya saya tulis di deskripsi ya, di deskripsi ya, gitu. Langsung hubungi aja 24 jam ya, dibalas kalau bangun ya. Ada WA-nya enggak itu, Pak Ibing? Aduh, WA-nya mana? Enggak ada, enggak ada. Ngomong enggak bunda. Aduh, lancan-lancan. Oh, belum bikin ya. Jadi itu nomor biasa ya. Jadi ya, nanti langsung aja, nanti WA-nya nanti saya kasih aja nomor di deskripsi, ada WA-nya yang lain. Nomor yang lain ya. Oke, terima kasih. Ini saya upload di YouTube ya, Pak. Ya, oke. Setuju. Ya, setuju. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih teman-teman semuanya. Di kesempatan ini kita sudah berbincang-bincang gitu dengan tokoh kita tentunya ya, yang udah umur 76 tahun tapi masih segar, kuat, dan masih tidur sendiri, bangun berdua ya. Mungkin itu bagi yang ngerti aja gitu. Oke, terima kasih. Vlognya cukup sekian dulu gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.